Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumi fi dharain amin wa kana Udayl bin Iyadin dan adalah Udayl bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu beliau pernah berkata iza ra'aitumul alima apabila kamu melihat akan seorang yang alim awil abida atau seorang yang ahli ibadah yang syari'u gembira iya dizikrihi bagi zikirnya bisolahi dengan baik, bagus iya. Cakep dah zikirnya cakep zikirnya bagus semangat indal umara'i di depan para pejabat pemerintah wa abna'i dunya dan anak-anak dunia orang-orang dunia fa'lamu maka ketahui olehmu annahu mura'in bahwasannya orang itu riya orang riya. Jadi kalau depan orang banyak, zikirnya cakep banget. Kalau sendiri males. Ria. Ya? Anak dunia. Orang-orang dunia. Iya. Iya. Wa kana Sufyan bin Uyainah dan adalah Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini muridnya ya. Sufyan As-Sauri. Rahimahullahu ta'ala yaqulu beliau berkata Iza ra'aitum talibal ilmi kullama zdada ilman kullama ragiba fid dunya wa sya'awatiha fala ta'lamuhu fa innakum tu'inuhu ala dukhulin nari bita'limikum iyyahu. Iza ra'aitum apabila kamu melihat talibal ilmi orang yang menuntut ilmu kullama zdada ilman kita artikan semakin bertambah ilmunya kullama rohima fid dunya ya semakin gemar pada dunia wasa'awati dan sahwatnya fala ta'lamuhu fala ta'allamuhu fala tu'allimuhu maka jangan kamu ajarkan dia. Jadi apabila kamu melihat ada seorang penuntut ilmu semakin bertambah ilmunya setiap kali gitu gemer sama dunia dan sahawatnya. Jadi semakin bertambah ilmunya, tapi semakin gemer sama dunia, ada orang kayak begitu, jangan kamu ajarin ilmu. Fa'innakum tu'inuhu ala dukhulin nari, karena sesungguhnya kamu membantu dia untuk masuk neraka. Bita'limikum iyyahu, dengan sebab kamu ajarin ilmu kepadanya. Hah? Banyak nggak tahu, nggak ketahuan ya. Iya. Masya Allah. Ya Allah, masya Allah, masya Allah. Wa kana Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu beliau pernah berkata sayati 'alan nasi zamanun yata'allamu juhaluhum al-ilma summa yughayiruna bi'i 'alal qurbi minal umara'i kama yataghayyarun nisa'u 'al rijali fadzalika az-zuhum minal ilmi sayati akan datang ala nasi atas manusia zamanun suatu zaman
yata'allamu juhaluhumul ilma, belajar oleh orang-orang bodoh akan ilmu. Orang-orang bodoh belajar ilmu. Orang bodoh belajar kan pantas. Ini apa maksudnya ini? Ya. Jadi penggunaannya nih enggak bisa dia. Enggak pantas dia belajar itu. Summa ya. Yughayiruna bihi 'alal qurbi. Kemudian bergairah mereka, semangat mereka. Bihi dengan sebab ilmunya itu 'alal qurbi, atas dekat, minal umara'i, kepada umara, orang-orang pemerintah. Jadi dengan ilmunya itu dia semangat demen sama pemerintah. Makin dekat hubungannya sama pemerintah punya ilmunya itu. Kata beliau begitu. Masya Allah. Zaman sekarang begitu ya. Zaman sekarang banget udah nih. Bahkan yang dekat sama pemerintah itu yang diwahkan, dihebatkan. Bukan berarti kita benci sama pemerintah, bukan. Beliau itu bukan nganjurin benci sama pemerintah, bukan. Menjaga. Bukan benci, bukan. Menjaga. Jangan sampai seorang ulama minta-minta sama pemerintah. Nanti kalau minta-minta sama pemerintah, itu ulama enggak punya, ya, enggak punya pendirian hukum. Nanti bisa dia dibayar, hukumnya lemah. Jadi biar umara yang datang kepada ulama. Jangan sampai ulama datang kepada umara, gitu. Kama yataghayyaru nisa'u, sebagaimana bercemburu perempuan-perempuan ala rijali, atas laki-laki. Cemburu apa namanya? Cinta. Iya. Cinta, sebagaimana cintanya perempuan sama laki-laki. Cinta banget laki-laki sama perempuan. Iya. Tadi kayak begitu tuh. Dia punya ilmu akhirat tapi demen sama pemerintah. Fadzalika hazzuhum minal ilmi, maka itu bagian mereka daripada ilmu. Tuh. Ya, zaman nanti kata beliau akan datang zaman yang kayak begitu. Kita lihat sekarang udah kayak begitu. Iya. Iya, udah kayak begitu. Jarang ulama yang seperti ini sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita, ya, mudah-mudahan kita termasuk kayak begini ya. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab, wa kana salih al-mar'.